ribu masyarakat tumpah ruah memadati Tugu Adipura untuk mengikuti acara Jalan Sehat yang diadakan oleh Majelis Taklim Rahmat Hidayat. Acara Jalan Sehat tersebut digelar dalam rangka memperingati milad Majelis Taklim Rahmat Hidayat yang ke-12. Dalam acara tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN beserta Sekretaris Kota Badri Tamam dan Dim 0410, Letkol Infanteri Romas Herlandes, dan jajaran Forkopimda di Kota Bandar Lampung. Dalam sambutannya, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengatakan bahwa Majelis Taklim Rahmat Hidayat agar bisa terus maju dan mengangkat siar Islam di Provinsi Lampung. Kan Majelis Taklim Rahmat Hidayat ini berdiri terus meramaikan dan juga berdirinya se-Provinsi Lampung ini dengan baik, mengangkat siar Islam di Provinsi Lampung, di Kota Bandar Lampung ini. Peserta Jalan Sehat dilepas oleh Wali Kota Herman HN beserta perwakilan ibu-ibu peserta Jalan Sehat. Peserta Jalan Sehat berjalan menempuh rute Tugu Adipura, Jalan Ahmad Yani, Jalan Raden Ajeng Kartini, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Raden Intan, dan finis di Tugu Adipura. Acara tersebut juga diramaikan oleh artis ibu kota Anwar serta Yadi Sembako. Dari Bandar Lampung, Kang Is melaporkan.